Siang, Pak. Ya, siang, Putri. Ada apa? Saya baru coba buku PR saya diulangin sama teman-teman saya. Saya kan udah cerita dari semalam. Hari ini tuh terakhir ngumpulin. Tapi ternyata diumpetin sama teman-teman saya. Pun. Ya, pasti kamu merasa kesal, kan? Dengan apa yang kamu lakukan. Bapak juga akan kesal apabila ada yang melakukan hal yang demikian. Iya, Pak, saya kesal banget. Padahal kan semalam saya udah ngerjain, Pak, sampai malam. Saya udah ngerjain dengan susah payah, tapi diumpetin gitu aja sama teman-teman saya. Terus, apa yang Putri lakukan? Saya cuma ngebentak dia aja sih, Pak. Saya kesal banget. Saya marah-marahin dia di depan teman-teman yang lain. Pas Putri punya alasan, kan, melakukan hal yang demikian? Saya terlanjur emosi karena buku PR saya diumpetin sama teman-teman. Ya, wajar Kak Putri mempertahankan hal yang demikian karena mempertahankan harga diri. Untung kamu tidak berbuat gegabah lagi untuk bertindak yang demikian. Iya, Pak, saya ngebentak diri di depan teman-teman yang lain dan marah-marah itu. Tapi cuma itu, Mbak, saya masih sabar. Ya, Putri tidak mungkin memilih yang lebih parah lagi, bukan? Artinya Putri nggak bakal melakukan yang lebih parah dari yang Putri lakukan. Iya, Pak, saya juga masih menahan diri untuk tidak melakukan hal yang lebih parah lagi. Kira-kira tindakan Putri yang dilakukan sesuai keyakinan kelas yang mana? Yang Putri lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Sebenarnya enggak, Pak, itu nggak sesuai dengan keyakinan saya. Tapi karena saya udah terlanjur emosi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keyakinan kamu, Put? Sebenarnya saya lebih menghargai teman, Pak, sama keluarga yang lain. Saya juga suka prinsip yang saling menghargai. Tapi karena udah terjadi hal seperti itu, makanya saya melakukan hal yang sama. Jadi, kira-kira keyakinan prinsip mana yang sesuai dengan keyakinan kamu, Put? Prinsip saya itu menghargai teman, Pak. Saya menghargai teman. Baik, menghargai orang lain memang penting. Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak, karena saya tahu yang saya lakukan itu salah. Tapi saya juga terlanjur membawa emosi. Bagaimana, jadi kamu tahu kan menghargai orang seperti apa? Sebagai manusia atau sebagai teman sekelas? Iya, Pak, saya tahu cara menghargai. Baik, nanti kita akan cari solusinya. Putri dengan temannya, kita akan cari solusi masalah ini bersama-sama. Putri, bagaimana kemarin perasaan kamu setelah melakukan praktek restitusi bersama dengan saya? Setelah melakukan praktek seperti kemarin, saya menjadi lebih tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan sebuah masalah bersama teman saya. Terus pertemanan saya dan teman saya juga lebih erat, serta saya juga menjadi lebih saling menghargai dengan teman saya. Alhamdulillah kalau begitu, Putri sudah bisa berbaiknya sama teman-temannya. Bapak berharap ini menjadi pelajaran buat Putri ke depannya. Karena walau bagaimanapun kita tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan teman-teman yang lain. Oke, kalau demikian selamat ya Putri. Mudah-mudahan jadi sukses ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan.